hati ini takkan pernah ku lupa. Jiwa ini di UGD ujungnya goyang dangdut bersamamu, wahai Olivia. Kayak ini ya, kayak dibentak orang. Lebih ke ngamuk. Hey! Ini dia organ tunggal Dexera. Kita tamu kita yang sangat luar biasa sekali, Olivia Nur Cahaya. Wow. Walaupun dirimu tak bersama. Walaupun kau bukan titik sandewa, ku takkan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Megang aku, Dexera geng, selamat datang di konten terbaru Dexera. Halo Vianur, selamat datang. Ini adalah konten terbaru dari Dexera, namanya UGD. Apa tuh? Ujungnya UGD. Goyang dangdut, goyang dong. Rasanya pengen gua. Pegang aku. Masih. Jadi teman-teman, Dexera itu punya konten banyak, ada Vicky Mal. Benar sekali. Ada juga Duo Gacor. Benar sekali. Sebentar lagi dikalahkan sama UGD. Mereka akan menangis. Mereka akan menangis dan akan bergabung ke sini. Kita akan ambil Vicky Mal-nya. Jangan keramaian sini. Keramaian apa? Bintang tamu kita di episode perdana ini adalah Olivia Nur. Gimana kabar kamu, Nais? Sehat. Apa kamu, aku tuh ngefans banget. Apa? Aku tuh ngefans banget sama kamu loh. Kamu dari suara aja bagus banget. Aduh, luar biasa. Sampai dari pandangan aja sangat luar biasa. Sekali. Keren banget kamu pada hari ini. Terima kasih. Kamu pulang naik apa nanti? Aku nggak ada yang nganter nih. Wah, kebetulan. Apa? Ada Grab di sini. Gak berani kan lo? Nganterin pulang gak berani kan? Gak berani nganterin pulang. Gak berani. Tapi kita silakan duduk kalau Olivia. Olivia silakan duduk. Duduk dong. Olivia silakan duduk. Di mana nih? Di sini. Hey. Sini. Jangan gitu dong, gue suka beneran lo orangnya. Ah, emang kita pura-pura. Emang bisa Olivia langsung diterpon gitu. Olivia, gimana kabarnya saat? Baik, sayang. Baik, Mas. Eh. Emang tuh luar biasa sekali aku sih. Bangga sih sama kamu, Olivia. Ya. Sekarang udah gede loh Olivia kamu. Iya. Jangan megang-megang gitu. Gak ada kayak gitu, Po. Megang-megang aja lu. Olivia. Olivia. Iya, capek ya? Enggak capek sih, masih harus tapi naik ke belakang. Langsung aja pada intinya Olivia, kita akan bertanya. Udah berapa bookingan dari om-om? Hei! Langsung masa booking nyanyi? Booking nyanyi ya. Booking tapi enggak, gue kenal Olivia tuh dulu penyanyi dangdut. Bener. Tapi sekarang udah enggak nyanyi ya? Udah enggak nyanyi. Karena udah dapat om-om kaya apa gimana? Hei! Jadi udah enggak perlu capek-capek, Bel. Bener sekali. Tinggal. Wush. Itu ngapain? Sama. Itu ngapain? Sama, Bel. Walaupun katanya kerjanya sama-sama. Benar sekali. Itu ngapain? Konon katanya om-om kaya itu stroke ya, habis itu hartanya kamu ambil langsung. Iya, nyari yang udah
bau-bau tanah lah. Enggak, tapi benar, serius. Pernah enggak? Pernah. Selama hidup, selama berkarir digangguin om-om tuh pernah enggak? Pernah lah, namanya manusia. Terus mau enggak? Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa, enggak mau aja. Wah. Belum mau sih, belum mau. Ah, kacau sih itu. Kamu tahu enggak om-omnya siapa? Ingat masih orangnya siapa? Masih. Oh, jangan sebut, Bel, bahaya, Bel, nanti. Iya. Orang ada di sini. Takut ya di sini ya. Takut ya. Rambut lu aja tinggal dikit aja. Om bro. Enggak, tapi kenapa enggak mau gitu? Emang karena enggak semua sih ya, enggak semua cewek juga mau digituin gitu. Iya. Kadang maunya diginiin gitu kan. Oh gitu. Enggak maunya karena emang enggak mau apa karena kurang banyak tawaran? Enggak sih, belum mau sih. Belum mau ya? Belum mau. Siapa tahu nanti kan lagi putek banget, stres baru mau mungkin. Oh gitu. Sekarang belum stres sih. Gimana ya? Udah punya tas LV belum ya? Belum lagi, boleh lah. Saya ada tuh yang KW. Suka gitu deh. Tapi sih gue ngeliatin dari struktur tubuhnya Olivia ini bang, dari pandangan wajah dan bibirnya ini. Tipe-tipe laki-laki yang pas buat Olivia adalah cowok yang pemabuk ya kayaknya. Kenapa gitu? Bukan kenapa? Gitu, Bel. Tapi so, pemabuk itu ganas, belum lagi mabuk ke ceweknya. Ngangkang! Tapi gue suka sih yang kayak gitu. Tapi suka? Suka sih yang mabuk-mabuk gitu. Mana minuman nih, minuman? Gue tadi habis minum nih. Gak semuanya. Gak ada semuanya. Gak ada Olivia. Gak semuanya Olivia. Gak ada. Gak ada. Gue mabuk ini. Gak ada. Oh, tapi Olivia minum gak? Minum. Minum air putih. Gak, minum miras gitu. Gak, kita jujur-jujuran aja. Enggak. Ciu-ciu pernah ngerasin ciu. Gak minum beneran. Enggak. Cuman kak. Kayaknya kan kayak nakal gitu kirain. Iya, bentukannya kayaknya gitu ya. Iya, tapi minum enggak? Enggak. Berarti enggak pernah dibungkus dari klub gitu? Enggak, biasanya gue sih enggak bungkus. Wah, gue. Wow, aku bisa enggak sih dibungkus sih? Bisa. Lu suka keluar deh gatalnya deh. Enggak, Olive. Aku udah punya istri ya, Olive. Jangan cerai, jangan sampai hancur acara gue, Olive. Ini Olive ini kelihatannya emang agresif, tapi kayaknya dia pemalu sih. Enggak, gue pemalu. Agresif, gayanya doang. Agresif nih. Iya, gue pemalu sebenarnya. Gue ngeliat sih gayanya Olivia ini di media doang, di TV-TV gini doang. Padahal aslinya mah pendiam ya. Pendiam apa, Bel? Datang ke sini gak pakai celana pendek, langsung sempak ini. Langsung sempak kan? Hah? Ya kan? Langsung sempak kan? Iya, lu ngeliatin aja sih. Ya, gua, kenapa emang biar tinggal gini apa gimana? Aduh, lucu banget. Tapi Kak Olive, maaf ya kita frontal gitu karena frontal, ya karena itu emang aslinya kita. Emang aslinya gitu. Kesibukannya sekarang apa nih Kak Olive? Sibuk banyak ya, karena kan emang gue orang sibuk banget gitu kan. Sibuk banget. Sibuk banget. Kalau sibuk biasanya kan capek. Narkoba ada berapa kilogram? Ah! Itu kena narkoba kan? Gak semua orang sibuk narkoba, Bel. Iya, suka gitu deh anak ini. Lu mancing gua sebab. Enggak, emang gua tuh tangannya suka kemana-mana. Lu dingin banget, lu dingin, lu agak keringatan di sebelah sini. Dari tanda-tandanya kamu... Eh, sejak kapan keringetan aja? Bro, aku ngeliat bro, dari pengalaman aku bro. Dulu tapinya, sekarang aku gak berani. Tapi kenapa sih memutuskan hingga akhirnya berhenti nyanyi? Nah, itu yang kita tanyakan. Karena kan itu corona ya, covid, terus berhenti, terus keluar dari label juga. Terus akhirnya nyobalah jadi host. Ternyata nyamannya malah di situ dan jobnya sekarang banyaknya agak ke situ. Agak ke host gitu ya. Tapi lu nyesalin itu enggak sih? Karena kan job-job nyanyi dangdut itu kan sangat luar biasa sekali budgetnya, dari hal budget, dari dikasih-kasih ini saweran. Enggak kangen enggak sih gitu? Kalau kangen, cuman kalau nyesel enggak sih? Karena kan kita nyaman, kita happy. Kalau nyaman kita happy, kita nikmati. Iya. Benar sih itu sih luar biasa. Jadi pesan-pesan yang sangat kita dapat dari sini adalah apa sih anjir? Kayak ini ya Mario Teguh. Eh bro Teguh. Tapi kan sekarang sering FYP nih Bel Olive nih. Parah bro. FYP di mana-mana gitu ya kan. Iya emang. Parah. Iya, TikToknya viewersnya banyak kan. Viewersnya. Dia, lu di banet gak? Sempat di banet gak sih? Oh hilang. Hilang. Akun gue hilang. Sempat hilang bang. Gara-gara tes. Gue gak pernah ngeluarin tes ke situ bang. Iya kelihatan tapi ini kan bajunya tertutup nih. Iya. Tapi kita tahu size-nya lah. Pastilah. Tahu. Iya.
gue pindah duduk boleh nggak? Kayaknya di situ dipegang enak dulu. Banget, bro. Enak banget, enak banget. Karena refleks gue kalau ketawa pasti megang. Refleksnya ke sini kan sekali-sekali. Sono mulu. Mohon maaf, Olip. Ya. Mohon maaf. Aku boleh nggak sih membenarkan rambut kamu? Karena rambut boleh. Kamu terkena salah satu clip on dari yang jangan sebelah sini, ini bagian sensitif. Yang sebelah sini, yang lainnya aja. Mana? Bintang tamu, bintang tamu kesini. Jambak-jambak loh. Eh nggak apa-apa karena aku sama-sama kayak dia kan. Aku itu. Lo ini emang suka pura-pura homo biar bisa gerak. Pura-pura ngondek. Kagak pura-pura ngondek biar bisa bebas gerak. Iya, gitu. Kebanyakan kan sekarang kayak gitu. Iya. Ya tapi di TikTok kan goyang-goyang tuh. Kasih contoh goyangan TikTok sekali. Yang boleh. Enak gitu kayak mana sih? Ada musik? Pargoy. Oh, Pargoy. Atau apa lah? Udah nggak naik sih. Kita nggak peduli Pargoy, penting kita nafsu. Dah, cepat, cepat. Gua nutup per. Gua jaga pandangan. Gua ngejaga pandangan gini. Udah dibilang gua nggak pakai daleman, lu malah ngeliatin. Gua ngejaga pandangan. Takutnya di sini. Ya, emang sini kan? Bro. Kita memang brutal di sini tapi aja. Masih kaku aja lu. Gua dari tadi belum sempat lihat goyangan itu. Iyalah. Gua fokus nutup karena kita harus menjaga pandangan. Bener, Bang. Karena gua ingat itu. Gua juga ingat istri kan, tapi kan kalau sudah ngeliat kayak gini kan enggak bisa ditahan. Nyamber aja bawahnya gua. Eh, tadi katanya enggak ke-record tuh pas nyontohin goyangan. Enggak ke-record, udah. Jangan yang aneh-aneh deh, ah. Olivia, ya. Olivia ini kan terkenal sama wah hotnya segala macam. Emang aku hot ya? Iya hot kan. Coba pegang. Ya, kalau kamu paksa ya udahlah. Hot kan? Flip, istri gua lihat flip. Baru episode pertama cerai. Lu. Ini gue sakau banget lu, sakau banget, parah. Sakau apa sih? Itu tangannya wangi banget. Sange gue. Narkoba ini. Olivia, Olivia kan terkenal kan seksinya, ya. Terus lincahnya ibaratnya. Lu pernah gak sih mengalamin sebuah insiden yang hot di dalam mobil sama pacar lu? Enggak sih kalau di mobil. Gak pernah, ya lemah ya. Di mobil gak pernah ya. Lalu mbak, umam mbak. Jangan langsung. Ya, maaf ya, Olivia. Iya, dimaafin. Di mobil, Mbak. Sebabnya gini, Bro. Udah diam lu. Oke. Masa orang tanya pernah di mobil apa? Iya. Di mobil. Lu lagi. Di mobil mah tapi Olive, kalau modelan Olive gini ya, biasanya nih kan cewek-cewek seksi tuh suka banyak endorsan. Bener. Gitu ya. Kalau gue lihat-lihat, kondom pernah nggak kondom? Ya, kalau endorsan gue lebih ngejaga sih, buat nggak ngambil yang aneh-aneh. Oh ya, tapi iklan? Iklan pernah. Kondom? Kondom. Nah kalau itu dicobain apa gimana? Enggak, itu lebih ke himbauan sih. Oh himbauan. Iya himbauan. Himbauan ya? Pernah iklan kondom kan? Iya, tapi nah, himbauan. Iya, himbauan. Tapi Olive sendiri, lebih suka pakai kondom apa enggak? Enggak. Nah. Enggak. Enggak. Wah, gua banget itu. Gua enggak suka, Bro. Enggak suka, Bro. Lu bel. Sumpah, Bro. Gua enggak dulu bel. Dia enggak suka pakai kondom. Kenapa? Emang punya suami. Iya, makanya karena enggak ada, makanya gua bilang enggak. Enggak ada, belum punya suami kan? Belum. Belum kawin? Belum. Lu, tapi kan ada... di sekarang di Rawamangun banyak banget sekarang yang berbentuk teman-teman harganya murah di situ po. Apa ada bro yang bentuk yang kayak apa namanya itu alat-alat itu lu pakai alat itu gak sih? Enggak. Buat kan wanita itu kan harus dikasih yang namanya apa ibaratnya biologisnya biologi. Iya kan kalau ada yang asli kenapa harus pakai yang mainan? Wow, ada yang emang yang asli pakai punya siapa? Ini sampai berantakan nih. Kenapa sih, Bo? Lalu sini. Suami enggak ada. Iya, Bo, benar, Bo. Pacar ada enggak? Enggak ada. Tapi begini. Apa ini? Ini. Pakai nanya lagi ini apa nih? Ya ini Bu maksudnya. Enggak apa-apa, Bo. Lebih baik natural kita bawa nanti akan dikitit juga, Bo, pasti, Bo.
gitu. Tapi punya nggak, kalau suami nggak ada, pacar nggak ada, tapi kalau FWB ada nggak? FWB banget lah, kita kan anak jaksel banget banget ya. Jadi kayak FWB